Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kegiatan saya pagi ini adalah: pertama, saya menyiapkan susu buat kakek, ya teman-teman. Ya, e, sekarang sudah pukul 8, saya waktunya menyiapkan susu buat kakek, sarapan pertama buat kakek. Tapi sebelumnya juga, tadi aku sudah memotong sayur karena jam setengah 9 itu saya mempersiapkan sarapannya buat nenek, teman-teman. Ya, jadi aku itu e, sangat mengejar waktu banget. Bagaimana caranya semuanya berjalan dengan baik. Nah hari ini aku adalah terakhir memberikan susu buat kakek ya karena hari ini Mbak yang baru sudah datang ke sini uh, mulai bekerja ya. Sebenarnya sudah kemarin datang tapi kemarin itu cuma menengok saja dan membawa barang ke sini. Kemudian cuma berapa ya sekitar 4 jam kemudian pulang ke majikan yang lama. Nah hari ini dia mau. Uh, maksudnya hari ini dia mulai uh, bekerja di sini kayak gitu ya. Jadi saya hari ini adalah terakhir memberikan uh, sarapan, memberikan makan buat kakek ya. Ya sebenarnya nggak terakhir sih sebenarnya teman-teman ya. Uh, kedepannya kalau misalkan dia cuti, kalau dia libur. Uh, uh, ya satu satu bulan satu kali libur itu saya yang akan menggantikan uh, menjaga merawat kakek kayak gitu. Oke, okay, teman-teman, sekarang sudah pukul 8. Saya memberikan sarapan dulu buat kakek dan selanjutnya saya memasak sarapan buat nenek, teman-teman ya. Susunya sudah hangat, teman-teman ya. Ini sudah saya rendam sekitar 15 menit dan kemudian saya mau kasihkan buat kakek. Ayo kita ke kamar eh uh ya ke kamar An <laughs> An Selamat pagi kakek Selamat pagi Kayak gitu teman-teman masuk saya ya Selamat pagi <laughs> Saya mau sedot dulu, teman-teman. Ya, yang pastinya kakek ini ya lapar sih, tapi ya mau sedot dulu. Bismillahirrahmanirrahim, uh, lapar dia ini. Nah. Hmm. Nah. Ha. Kemudian, pertama, saya mau kasih air putih dulu, teman-teman. Ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke okay, sudah berjalan. Dan selanjutnya saya mau kasih susu buat kakek. Oke, okay, saya kasih susu buat kakek teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Semoga makanan ini menjadi uh, makanan untuk kesehatannya sih kakek amin. Heh. Halo. Ya ini. Aku itu nggak paham teman-teman ya. Uh, uh, omongannya kakek ya karena kakek itu stroke stroke simpel. Stroke maksudnya stroke kecil kayak gitu loh, tapi kok omongannya itu saya nggak paham ya. Tapi kalau memanggil nama saya itu jelas banget. diulang-ulang sampai selesai ya karena ini cc-nya sampai 60. Cacalan akong. Jadi hari ini itu ada e, Mbak baru datang menjaga kakek teman-teman ya. Datang sekitar pukul 10 nanti 10 pagi ya. Nah, jadi aku hari ini itu terakhir memberikan e, susu buat kakek. Nah, dan juga obatnya ya tapi sebenarnya juga nggak terakhir sih soalnya nanti kalau mbak kalau liburan cuti kayak gitu ya satu bulan sekali itu ya saya yang merawatnya sih Bismillahirrahmanirrahim ya semoga teman mbak baru nanti eh, apa ya menjadi teman yang baik menjadi saudara kayak gitu ya sampai pulang ke Indonesia saya harapanku saya kayak gitu teman-teman ya karena sama-sama bekerja mengair rezeki di sini ya untuk keluarga di rumah Harapanku, kok, pokoknya selalu rukun. Kayak gitu, bisa bekerja sama dengan baik. Pokoknya, intinya sih ngapi api Kakek senyum-senyum saja, melihat apa yang namanya selang ini. Teman-teman, dek, kayaknya ini berjalannya selang ini, loh, susu ini, loh. Kasihan banget, kakek. Nah, ini yang terakhir. Hmm. Oke. Hala. Ati gini, he niu nai, cik cao chan, ho. Akong ai kwek kwek. Hihihi, chan. Sisi. Ye, hau pang, hau pang, pang. pang. Dia kalau sese, itu kayak gini, teman-teman. Terima kasih artinya. sudah selesai susunya saya kasih air putih ini sudah selesai saya memberikan susu teman-teman ya dan tunggu 15 menit saya baru memberikan obatnya jadi di di apa namanya itu di jarak dulu kayak gitu 15 menit saya mau masak sarapan buat kak uh, nenek jadi waktunya harus pinter-pinter mengatur Dan saatnya saya mau mempersiapkan sarapan buat nenek teman-teman ya Ini ada mie asin Nenek itu kalau sarapan mie asin teman-teman ya dicampurin dengan sayur Dia nggak suka roti Dia pokoknya makanan barat-barat itu dia nggak suka teman-teman ya Pokoknya makanan dia sendiri Makanan khas negaranya sendiri Aku mau buka masker aja Pertama saya mau rebus air di sampingnya saya mau memotong sayur hmm. Hah, bingkong ah sudah Oke, sudah selesai. Api ini digede nih gendang umup. Setiap pagi nenek saya itu sembahyangan teman-teman ya. Ya, sembahyangannya adalah sesajen air panas atau teh panas atau kopi panas gulah pokoknya gunanya itu menggunakannya itu adalah air putih panas itu saya nggak merebusnya mengambil dari sini saja dan sekarang saya mau kasihkan nenek ya ama rasa cumpe hal lek pai 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 tahu wa cumpe ama cecak cecak chan ho Oke, airnya sudah mendidih teman-teman. Saya masukkan mie asin. Ini mie asin kering teman-teman ya, jadi perlu direbus seperti ini supaya asinnya juga berkurang ya. Enggak langsung dicemplungin, dicemplungin itu kotor karena mie ini tuh dijemur di panasan ya. Nah, jadi apa ya, kena debu, kena bleduk kayak gitu. Oke, saya matikan kompor teman-teman ya dan minyak saya angkat. Selanjutnya saya merebus air untuk uh, masak seterusnya teman-teman ya. Saya kasih garam, kaldu teman-teman, dan minyak olive oil ya teman-teman ya. Nah, ini sudah cuci tangan. Jadi nenek itu kalau pakai sarapannya sayur teman-teman ya. Pokoknya yang vegetarian, nggak pakai minyak babi, nggak pakai daging ya. Jadi sayur. Nah, ini eh, apa namanya oyongnya sudah saya masukkan. Iki diempuk nih teman-teman ya. Uh, soalnya kak nenek nggak punya gigi jadi empuk nih banget yang sangat empuk mbak yang baru itu sebenarnya sudah kemarin datang teman-teman ya dan kemarin itu aku mau bikin vlog itu masih sungkan kayak gitu loh karena uh, masih dalam pengenalan uh, lingkungan di sini atau melihat kakek dan juga uh, pokoknya intinya uh, melihat kakek kayak gitu teman-teman ya jadi kalau ngevlog itu saya tuh nggak apa ya kurang nyaman nih. menghargai lah kayak gitu dan juga majikanku juga ada di sini majikan aku tuh orangnya sensitif banget terlihat di kamera di, di video teman-temannya jadi saya harus hati-hati nah iki like naik wis empuk minyak mie asinnya dimasukkan selanjutnya nanti saya sudah selesai menyiapkan si nenek ini ya saya sarapan teman-teman ya jadi kayak gitu urut 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 pinter pinter ngatur waktu kalau jadwal pekerja padat kayak gini ya harus pinter mengatur waktu supaya nggak apa ya buru dulu kayak gitu ya karena nenek itu sarapannya harus tepat waktu setengah sembilan dan kakek minum susu jam delapan jadi aku sudah bangun dari tadi pagi kayak gitu teman-teman ya di sini itu orangnya tepat waktu banget ya jangan main-main dengan orang sini tepat waktu banget dia kalau janji sama saya juga tepat waktu banget ati nanti aku E, makan siang jam 12, pet jam 12 teko ngumah <laughs> jadi orangnya tepat waktu banget, jadi harus hati-hati kita juga harus disiplin seperti itu e -e, nanti kalau pulang di Indonesia, kita juga seperti itu bagus banget, alangkah baiknya karena sejatinya kita itu e, dimana-mana kita itu belajar ya di luar negeri kita itu juga belajar Bu elek bu api jo intinya pokoknya ya belajar sih e -e, Sing elek di gua, seeng api di cupuk tapi kan kita itu apa ya? Maksudnya ini semuanya kan adalah pelajaran. Oke, kita masukkan minyak teman-teman. Sudah empuk, kita masukkan minyak. Nah kayak gini. Nah ini kotokan sekitar 30 detik sudah cukup teman-teman ya. Sudah empuk untuk nenek ya. Ini nanti cukup saya bawa dengan pancinya saja dan saya kasih satu mangkok ya teman-teman ya. Nanti nenek mau tuangkan sedikit demi sedikit kayak gitu biar nggak panas katanya seperti itu ya jadi saya tinggal bawa aja ke depan sana saya kasih satu mangkok dan sudah waktunya mateng eh mangkok ini di oh, ini oke teman-teman ya matiin kompor dan ini teman-teman ya saya bawa ke depan amace caucan nah ini di sini teman-teman ya hasil ama 这个是我呃，那个阿妈是阿妈喜欢拆的那个。 Saya itu sarapannya ini teman-teman ya kopi yang enggak ada gulanya ya kayak gitu. Tapi ya pasti ada gulanya sih pemanis kayak gitu mungkin ya. Karena ya juga agak manis-manis kayak gitu aja sih. Dan ini masih ada sisa kemarin. Teman-teman yang mengikuti video saya tahu ya. Kalau saya itu tidak suka minum kopi terlalu banyak. Jadi satu bungkus ini ya saya bisa mem meminumnya itu dua hari tiga hari teman-teman ya. Uh -uh. Jadi, uh, sauprit uprit kayak gitu pokoknya mampu kopi, karena saya orangnya nggak terlalu uh, kental minum kopi ya, cuman uh, apa ya namanya ya, dia yes, syukur mampu itu loh. Nah, ini masih ada sisa juga, saya satu bungkus ini bisa minum 2-3 hari teman-teman ya, karena ini uh, bungkusannya besar. Ada juga si Nescafe ya, Nescafe ini saya minumnya kadang ya. Satu hari kadang ya setengah saja tergantung ya. Karena pagi setengah sore setengah kayak gitu teman-teman ya. Pagi minum pastinya itu pagi minum kalau sore kadang nggak minum itu ya buat besoknya kayak gitu aja sih. Ya. Hmm. Air saya udah mendidih teman-teman ya dan saya mau ngecom kopi menyeduh kopi. Nah adalah seperti ini. Oke. Okay. Ah, aku pakai seperti ini, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Sebenarnya aku juga punya gelas, teman-teman ya. Nah, ini gelasnya. Gelas gede tapi karena kopiku tuh sedikit ya aku ingin terlihat penuh jadi saya menggunakan ini tapi kalau misalkan menggunakan ini cuman satu uprit satu pucuk ngesor dewe gitu ya satu perempatnya gelas kita ngopi teman-teman ya He -he, Main seger semangat kerja ya bismillahirrahmanirrahim Allahumma berikan nafimah rujatan awal ngata benar bismillahirrahmanirrahim hmm Oh iya teman-teman sebenarnya aku tuh punya kopi. Eh punya kopi, punya gelas ini teman-teman ya, gede ya. Cuman karena kopi saya itu sedikit. Nanti kalau saya menggunakan ini tuh cuma seperempatnya saja, saja ya. Saya ingin terlihat penuh jadi menggunakan gelas yang sangat kecil banget. Dan aku mau sarapan ini teman-teman ya, biskuit. Kadang satu, kadang dua, tergantung selera saya teman-teman ya. Kalau misalkan saya itu lapar banget ya dua, tapi kalau enggak ya cuma satu bungkus. Nah, Uh, saya juga suka makan roti teman-teman ya, cuman nggak ada roti dan saya itu suka memang lebih ini praktis kayak gitu saja ya, jadi ya, saya makan biskuit. nanti sore mungkin. Uh, hari uh, kedepannya saya juga mau makan roti sarapan roti bersama Mbak Baru teman-teman ya karena dia makannya sarapannya itu roti uh -uh, jadi aku harus ngomong sama nenek minta beli roti ya ya biskuit juga i, boleh sih ya buat seling-selingan saya uh -uh. karena saya itu lebih lebih suka makan biskuitnya karena kalau roti itu uh, apa ya kenyang banget saya kalau pagi mak sarapan roti dua lembar gitu siang saya nggak makan teman-teman kenyangnya ya allah luar biasa Oke okay, saya mau sarapan teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga kalian senang, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Teman-teman yang selalu mendoakan saya, mendukung saya, e -e, pokoknya tak dungat nih. Mugo mugo, e, sampean sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, sukses. Uh, keluarga kalian bahagia keluarga kalian tuh selalu dikelilingi orang-orang yang baik uh, dan apa ya eh pokoknya lakukan yang terbaik juga untuk orang-orang di sekitar kalian kayak gitu ya karena orang yang paling penting dalam hidup kita adalah orang yang terdekat kita jadi kita berusaha uh, berbuat baik lah tapi ya sih bener uh -huh, kayak gitu ya karena yo yo memang karena bagaimanapun kita pasti membutuhkan orang-orang di dekat kita. Seperti saya di sini majikan aku teman-teman ya. Majikan saya memperlakukan aku dengan baik, saya juga memperlakukan majikan dengan baik. Ya wis, kui karena sama-sama kita itu saling membutuhkan kayak gitu sih. Ngerteni, memahami kayak gitu ya, lah. Ya wis lah. Bye-bye. Teman-teman semangat khususnya teman BMI di mana berada ya semangat bekerja ngati-hati kerjone uh, gunakan uangnya sebaik-baiknya ojo terlalu boros-boros ojo terlalu hura-hura pokoknya pinter-pinter lah kalian mengatur keuangan gaji kalian supaya balik iso ngga duit uh -huh. supaya uh, apa ya maksudnya itu nanti pulang bisa menikmati hasil jerih payah kalian orang kok musprong dulu teman-teman ya ojo musprong eh uh -huh. uh, memberi orang tua wajib tapi juga sekalian juga memikirkan masa depan kalian Menunggu dulu ya oke okay. hmm. selesai sarapan saya nyuci baju teman-teman ya Nah ini saya cuci di mesin cuci ya dan aku dapat SMS Mbaknya sudah uh, menuju perjalanan ke sini teman-teman ya. Uh, ya Allah senang banget ada teman baru datang ke sini uh, bekerja bersama ya, sesama Indonesia ya Allah mudah-mudahan senantiasa sehat selalu amin. Saya ngintip belum nyampe teman-teman Dari arah sana sih biasanya karena ratan gede nih kono kayak teman-teman ya. Kok nanti jalan ke sini nah, alhamdulillah ada teman. Oh, you and me